Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahbudin. Hari ini hari yang ke-10 daripada bukan ke-10, hari ini hari yang ke-11 . Hari ini berapa bulan? 15. Hari ini kita mula hari itu 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So hari ke-11. So hari ke-11 patutnya ada. Semalam tak ada . Kalau tengok ni, hari ni pun tak ada. Dia orang tak datang buat kerja ni. Memang tak ada . Tak ada apa-apa di luar ini. Hujan tak pasti tadi. Tadi macam ada hujan sikit. Tapi mungkin tak hujan lebat sangat . Mungkin kejap lagi hujan lebat ni. Ini yang ditinggalkan 2 hari lepas. Macam inilah ditinggalkan 2 hari lepas. Tidak ada perkembangan apa-apa. Aduh, peninglah aku. Aduh. Saya ada dapat update pagi tadi. Satu gambar yang kata diorang buat. Tapi tak ada. Mungkin kita tengok. Aduh, penatlah macam ni. Kita tunggu dia jawab . Welcome to Tune Talk Voice. Saya tak minat . Ni yang saya tak minat ni. Satu, saya tak minat disebabkan pekerja tak tidur dekat site. Bila pekerja tak tidur dekat site, banyak alasannya diorang untuk tak datang site. Yang kedua, saya tak minat bila saya call banyak kali kontraktor tapi kontraktor tak jawab. Dia orang tak buat belakang tu. Saya rasa dia buat atas sahaja. Dia orang buat bahagian ni. Dia orang tutup atas ni saja. Atas bumbung tu dia orang tutup. Ini gambar yang dia bagi kat saya. Gambar dia orang tutup. Tapi bukan plastering. Sepatutnya hari ni plastering dan kontraktor dah janji saya hari ni settle plastering. Apa benda ni? Tak dapat lah.
Banyak kali dah saya call ni. Eh, penat lah. Aduh. Empat hari kita buat kerja dah eh. Apa benda lah ni macam ni. Saya call tak angkat. Dah berapa kali saya call ni? 6 kali saya call tak angkat. Saya cuba call pula nombor isteri dia lah eh. Sebab ni bukan isu family, tapi isteri Tuan Khaizah ni, Khaizah Bina ni, dia ialah owner kepada syarikat Khaizah Bina Enterprise. So saya call bini dia pula. Saya terpaksa call anak dia lah, Aboy. Aboy ni yang menjadi pembantu kepada Tuan Khaizah di tapak lah eh. Kita bukan nak telefon nak beranak dia, kita nak kacau nak beranak dia, bukan. Tapi mereka ni, tiga orang ni ada kaitan dengan pembinaan. Aduh, letih aku. Assalamualaikum. Hello, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ha, Aboy. Apa ya. Dia Tuan Khaizah kat mana? Tuan Khaizah? Ha. Saya pun tak tahu dia kat ada, dia tak ada akaun pula. Kenapa ya. Tu? Hari ni ada buat tak? Eh, ada. Bahagian atas tu kan bumbung. Ha. Bahagian belakang tu tak ada lah sentuh pun. Mana? Dua, budak-budak ni. Ha. Bila saya datang pagi tadi, dia tengah buat atas. Dia orang buat atas, dia orang buat atap lah. Atap tu just boh tu je pagi tadi kan? Dia baru nak buat sampai pagi tadi. Tapi yang tak nampak apa pun yang atas tu ialah settle kat bahagian atas tu. Lepas tu dia orang buat apa lagi? Masa dia buat apa? Dia, tadi saya tanya dia nak habiskan belakang tu tadi. Tak ada, dia orang tak sentuh pun. Tak tahu tadi hujan ke kat sana pun saya tak tahu. Kalau hujan, plan dia akan buat dekat dalam studio. Ya. Ha, kalau hujan lah. Kalau hujan tu buat suruh. Tapi tadi mungkin hujan lah. Tapi hujan sekejap lah. Dia nak hujan lebat sekejap lagi ni. Sekejap lagi baru hujan lebat ni. Tapi tak nampak dia buat apa eh. Nanti tolong call. Saya dah call banyak kali lah. Tuan Khaizah tak ada, tak jawab lah. Ya ke? Ha, saya tunggu. Sebab apa ni, telefon dia kejap lagi. Tanya dia dengan. Okay, baik-baik. Terima kasih, Abang. Assalamualaikum. Salam. Untuk Aboy ni, saya tak boleh nak tanya banyak. Sebab dia hanya membantu Tuan Khaizah saja. Dia membantu kontraktor saja. Jadi, kita tak boleh dapatkan banyak info daripada beliau. Melainkan, dia datang tadi ataupun tak, itu saja. Sekarang ni, dia maklum bahawa dia orang buat kat bahagian atas. Bahagian atas tu saya tahu memang dia nak kena tutup. Tapi setahu saya, bahagian atas tu tak banyak. Bahagian atas tu tak banyak, sikit je. Tapi kenapa tak siap? Kenapa tak siap-siap? Atas tu katanya dah siap lah. Sini tak nampak. Atas tu patutnya dah siap dah. Dah siap tu patut awak buat bahagian belakang. Tapi belakang tu sebab Semalam saya ada bincang dengan Tuan Khaizah. Saya bincang dah dengan kontraktor. Kontraktor janji semalam hari ni belakang tu siap. Kalau hujan pun, kenapa tak boleh tunggu hujan? Kalau hujan lah pun kan, setahu saya bukannya hujan full time, bukan daripada pagi sampai ke petang hujan. Awak boleh tengok lah ni. Kalau hujan daripada pagi sampai ke petang, ni lecak habis ni. Ni kawasan ni akan lecak habis ni.
Ni tak lecak ni. Ni bukan hujan. Kejap lagi baru nak hujan ni. Memang tengok ni. Ni awan. Ini pukul 5. Pukul 4.59. 4.59 tengok. 4.59. Jadi kalau 4.59 ni patutnya diorang tengah buat kerja lagi sepatutnya. Saya sampai tadi kan, diorang masih buat kerja. Tapi tak ada. Memang tak ada. Belakang tu diorang tak sentuh langsung. Kita dah tengok tadi kan, diorang tak sentuh langsung. Saya perlu dapatkan maklumat daripada kontraktor, tapi kontraktor pun saya call tak dapat. Aduh, sakitlah macam ni. Sakitlah saya macam ni. Kita bukan nak apa. Kita nak satu je. Apa yang awak janji, awak bagilah dekat kami. Apa yang awak janji nak buat, awak buatlah. Banyak janji-janji yang sepatutnya diberikan tak diberikan. Masalah pekerja tak settle-settle ni. Aduh. Macam mana ni? Bateri saya dah nak habis. Saya call sekali lagi last. The number you have dialed is not reachable. Okay. So kita kata kita tutuplah hari ni. Bateri saya pun dah nak habis. Saya tutuplah hari ni . So hari ni patutnya hari yang ke-11. Sepatutnya dah hari yang ke-11 projek berjalan. Tapi kita ada 69 hari. Dan dalam tempoh hari ke-11 itu 4 hari tak datang kerja. Nampak tak? Kalau orang cuti pun, kalau orang cuti pun orang cuti hari Ahad lah. Itu pun 2 hari saja. Ini cuti apa ni? Aduh. Dan yang hari tu kita dah sebut . Diorang bukan isu cuti. Diorang bukan kata oh penat nak cuti. Bukan. Ini masalah pekerja yang tak settle-settle. Katanya tadi dah datang pekerja untuk settlekan bahagian atas tu. Saya dah tunjuk gambar, memang diorang ada buat. Tapi dekat bahagian atas tu, lepas tu diorang balik kot. Saya tak pasti diorang balik ke, dia buat macam mana ke, saya tak tahu. Yang penting saya tengok sampai kat site tak ada orang. Tak apa tak ada orang tu, saya tak masalah. Saya tak ada masalah tak ada orang. Tapi progres yang dijanjikan semalam tidak bergerak apa-apa. Progres yang dijanjikan semalam iaitu belakang, bahagian belakang tadi tu settle, tidak disentuh apa-apa pun di situ. Macam manalah saya. Aduh. Sabar-sabar doakan, moga Allah Taala mudahkan urusan. Aduh. Aduh. Terima kasih banyak. Sabar-sabar yang nak buat rumah tu. Yang nak buat rumah sendiri tu dengan kontraktor tu, dia sebenarnya bukan sekadar isu perjanjian juga. Dia isu bagaimana amanah seseorang itu juga. Kontraktor mesti amanah. Dapatkan kontraktor yang amanah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.